Nah di sini Pak, Pak Didi, ada bendera Indonesia yang mana? Tolong tunjukkan. Oh yang ini. Nah kemudian, ini kan benderanya sama Pak, tiga-tiganya. Yang mana yang Malaysia Pak? Jangan lupa subscribe YouTube channel. Like, comment, and share. Tamaji Serumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Tamaji Serumpun. Di video kali ini bosku, saya akan ajak bos-bosku semua untuk membuat sosial eksperimen tepatnya di Patung Singa. Jadi satu ikon Patung Singa di sini adalah satu ikon Arema FC. Arema FC. Kebetulan hari ini adalah hari Arema Day, jadi hari ulang tahun Arema. Nah, kebetulan kita ramai orang, jadi kita akan membuat sosial eksperimen yang kita tanyakan nanti bosku ke beberapa orang yang ada di sini. Nah, kebetulan ini kan suasananya hari mau hari merdeka ya, hari kemerdekaan. Nah, kita akan tanya hari merdeka Indonesia dengan bendera Indonesia, kemudian hari kemerdekaan Malaysia dengan bendera Malaysia. Nah, seperti apa keseruannya? Ikuti terus video kami sampai selesai. Saya doakan mudah-mudahan bos-bosku sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya. Nah, jom bosku, kita mulai. Sorry, boleh mengganggu sekejap? Iya. Oh iya. Siapa namanya? Indri. Oh iya, saya kan begini. Jadi saya punya channel YouTube mau buat sosial eksperimen tentang Malaysia dan Indonesia. Ya. Nah, jadi nanti saya tanyakan beberapa pertanyaan, dua pertanyaan sajalah dengan adik, ya kan? Ya. Nanti adik jawab aja ya. Ya. Sebisa saja adik. Nah, pertanyaannya yang pertama, ya kan? Siapa namanya? Indri. Indri ya. Boleh pegang sebentar. Oh iya, Indri ya? Oh iya, asli Malang? Asli Malang. Oh iya, asli Malang. Begini pertanyaannya. Jadi, langsung aja ya. Jadi Indonesia merdeka tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Nah, tahu tak, Malaysia pun sama-sama juga dengan bulan Agustus. Sama bulannya. Sama bulannya, iya. Kemungkinan tahu berapa hari bulan, tanggal berapa Malaysia merdeka? 31 Agustus. Iya. Weh, Ade, terima kasih. 31 Agustus. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kan. Saya kan ada bendera di sini ya. Bendera di sini. Jadi salah satunya adalah bendera Indonesia. Yang mana yang bendera Indonesia? Ini. Oh iya, yang nomor satu ya. Oh, merah betul. Putih. Merah putih. Nah, kemudian yang baliknya, di sini ada tiga bendera yang sama, hampir serupa, hampir sama. Yang mana yang bendera Malaysia? Malaysia bulan dan bintang. Bulan dan bintang. Iya. Oh, pintar ya. Pernah ke Malaysia? Belum. Oh, belum. Oh, iya iya iya. Suatu hari nanti. Bagaimana boleh tahu semua? Ayo, hari merdeka Malaysia tahu, hari bendera Malaysia tahu? Punya saudara. Oh, ada saudara di sana. Oh, sering cerita gitu ya, sering telepon gitu. Oh, tanya-tanya. Iya. Oh, iya. Oke, terima kasih, Dek ya. Di Indri tadi ya? Iya. Nanti jangan lupa nanti ini ya, lihat di channel Tamaji Serumpun. Oke, nanti saya masukkan di channel saya, boleh ya? Oke, siap. Oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Arema Pak ya? Selamat Pak ya, Arema ini. Nggak ikut konvoi tadi Pak? Nggak, cuma Boleh pakai ini Pak? Anak sekolah itu. Oh, jemput anak sekolah. Dengan siapa? Pak Yuri. Pak Yuri? Iya. Oh, Pak Yuri. Asli Malang Pak? Saya sih campuran. Oh, campuran. Oh iya. Campur iya. Kalimantan sama Jawa. Oh, Kalimantan dengan Jawa. Sudah lama di sini, Pak ya? Tahun 70. Nah, ini Pak, jadi saya akan buat konten YouTube dari Tamaji Serumpun. Nah, kalau boleh minta waktunya sebentar mau saya tanyakan dengan Bapak. Ini kan tentang Malaysia ya. Iya. Jadi kalau Indonesia hari merdekanya tanggal 17 Agustus 45. Nah, kemudian kalau Malaysia pun bulan Agustus juga, Pak. Iya, tapi kurang tahu. Kurang tahu tanggalnya ya. Tanggalnya 31 Agustus, enggak apa-apa. Nah, oke Pak, ada dua pertanyaan berikutnya, Pak. Iya. Jadi yang ini bendera Indonesia yang mana, Pak? Ini, Pak. Yang mana, Pak? Oh, yang ini ya. Oh iya, bagus. Nah, kemudian yang satunya lagi, kita ada tiga bendera yang sama dengan Malaysia. Iya. Tiga bendera yang sama dengan Malaysia. Yang mana, Pak? Nomor 2. Nomor 2 yang mana, Pak? Tunjuk, Pak, tolong, Pak. Oh, yang ini. Iya. Oh iya. Terima kasih, Pak. Waduh. Pernah ke Malaysia, Pak? Belum. Oh, belum pernah? Ke perbatasan aja. Oh, perbatasan. Oh iya, karena Bapak tadi kan asli mana tadi? Kalimantan. Kalimantan. Oh iya, bosku. Jadi Bapak ini kan dulu dari asli Kalimantan. Jadi perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia ya tepatnya. Iya.
Jadi orang Indonesia pun ada yang belanja di Malaysia. Malaysia. Orang Malaysia pun aja yang ke Indonesia. Oh iya iya iya. Oke, terima kasih Pak ya. Sukses Pak ya. Semoga sukses. Nah, oke bosku, jadi target kedua sudah dapat, kita cari target ketiga ya. Nah ini bosku, jadi kalau di sini ini namanya jualan bakso nih. Jadi spesial khas Malang ini baksonya seperti ini. Oh, jadi ini bubble-nya dari daging ini Pak ya. Ini dari daging, kemudian ada goreng-goreng ini. Ini kan makanan khas orang Indonesia, Malang ya, bakso Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh mengganggu waktunya sebentar Pak? Silakan. Apa kabar Pak? Baik, baik. Dengan siapa? Dengan Pak Budi. Pak Budi, boleh pakai ini Pak, sebentar Pak. Begini Pak Budi ya, asli Malang Pak Budi? Iya. Oh asli Malang, oh iya. Alah, kebetulan hari ini kan hari, katanya hari ulang tahun Arema ya? Iya. Hari Ini kan Arema itu berdirinya tahun 87 ya? Oh dari 87, 87. Oh 87 berdiri. Jadi sekarang ulang tahun keberapa kira-kira dari 87? Ini 87. Sekitar 35 tahunan gitu ya. Selamat untuk Arema FC ya. Jadi yang ulang tahun hari ini ya. Hari ini. Jadi ulang tahun hari ini. Semoga Arema FC semakin jaya kedepannya ya. Ya, terima kasih. Nah begini Pak Udi ya. Jadi saya kan dari ada channel YouTube Tamaji Serumpun. Jadi buat sosial eksperimen. Jadi minta waktunya sebentar ini. Ya, jadi pertanyaannya ada dua. Ya. Yang satu hari merdeka, hari kemerdekaan ya. Indonesia dan hari kemerdekaan Malaysia. Karena sama-sama bulan Agustusnya ya. Ya. Nah betul. Kemudian pertanyaan kedua nanti akan saya suruh nebak bendera, dua bendera di sini. Ya. Boleh mulai Pak Budi? Silakan. Okay. Lanjut aja. Nah, kalau Indonesia hari kemerdekaannya tanggal berapa? 17 Agustus. 17 Agustus. Tahun 1945. Ya. Nah kemudian kalau Malaysia? Tanggal 31 Agustus. Lo tahu Udi ya? Sering lihat di media. Sering lihat di media ya. Oh karena, iya. Jadi bosku Pak Budi ini tahu loh hari kemerdekaan Malaysia. Kalau Indonesia tadi 17 Agustus kan hari merdeka Malaysia 31 Agustus tuh. Wan Dewa Udi. Karena kan dari dulu tahun 80 itu Indonesia kan sering dengan Malaysia serumpun ya. Untuk musik-musik. Oh, ya, jadi sering masih, sering ada konser bareng gitu konser ya. Konser itu tahun 80 kita masih sering lihat. Jadi pertukaran untuk lagu-lagu Malaysia dengan Indonesia. Oh, sekitar tahun 80. Jadi sayangnya sekarang nggak lanjut ya. Oh, nah, ya dulu ada gitu ya. Itu ada tuh tahun 80-an kita masih ngikutin. Sampai terkenal satu, dari tahun 90-an itu lagu dari Malaysia, Malaysia. Yang siapa itu? Lagu Isabella itu ya? Iya, Isabella. Isabella. Terkenal tuh. Sampai Emises ya, Emises. Sampai dekade 2000-an akhirnya muncul lagi lagu itu. Oh iya iya. Nah itu Pak Udi ya pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan terakhir ya kan. Saya ada dua bendera ya kan. Jadi ada satu sebelah dengan sebelahnya. Nah saya akan suruh nebak Pak Budi yang mana bendera Indonesia? Jelas yang ini Mas. Oh yang merah ini putih. Ya. Oh iya, iya betul. Betul. Merah berani, putih suci. Oh, ya. Merah berani, putih suci. Ya, oke, bagus Pak. Tania selamat merdeka untuk Indonesia ya. Terima kasih. Semoga jaya terus. Jaya terus. Ya. Nah, kemudian yang baliknya. Di sini ada tiga bendera yang hampir sama Pak ya. Iya. Pak Budi hampir sama. Nah, tolong Pak Budi sebutkan yang bendera Malaysia yang mana? Yang ini Mas. Oh, yang dua ini ya. Iya. Oh iya. Kok tahu ya kalau karena kan hampir sama. Macam mana boleh tahu kalau ini bendera Malaysia? Dari mana? Untuk bendera Malaysia, dari kita simbolnya. Sering tahu pada waktu perlombaan badminton. Oh, badminton itu ya. Oh iya iya iya. AFF bola. AFF bola, nah, bola sepak. Oh iya, jadi di akhir dari pertandingan, mungkin di semi atau di final. Indonesia paling sering ketemu dengan Malaysia. Oke Pak Udi ya, terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Maaf mengganggu waktunya ya. Sukses terus ya. Terima kasih. Pernah ke Malaysia? Belum. Oh, belum. Oh iya, mudah-mudahan nanti bisa melancong ke sana ya. Amin, amin. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Oke. Kita akan coba ke ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Dek? Baik. Selamat ya. Selamat. Selamat. Nah, ini bosku, jadi kebetulan kita jumpa dengan laskar-laskar Arema, pendukung setianya Arema ini. Dengan siapa, Dek? Rifki. Adik? Iqbal. Iqbal. Adik? Ahmad. Ahmad. Ajis. Ajis. Nah begini deh ya, jadi Bapak kan ada buat
sosial eksperimen tentang Indonesia dan Malaysia supaya hubungannya lebih akrab lagi ya. Jadi pertanyaannya nanti akan saya tanya hari merdeka, hari kemerdekaan Indonesia dengan bendera ya. Jadi beberapa bendera di sini. Nah, nanti adik jawab sebisa adik aja. Jadi kita mulai dari siapa? Adik siapa? Kak Rifi. Adik Rifi. Indonesia merdeka tanggal berapa? 17 Agustus. Yeah. Nah, kemudian Malaysia kan bulan Agustus juga. Iya. Tahu tanggalnya tanggal berapa? Enggak tahu, Pak. Enggak apa-apa. Nah, di sini kan ada dua bendera. Yang Indonesia yang mana? Indonesia yang ini, Pak. Ya, sebelah kiri. Bagus ya, Rifi. Nah, kemudian di sini ada tiga bendera yang sama. Iya. Mana yang Malaysia? Malaysia nomor 2. Woi, pinter. Pernah ke Malaysia? Belum, Pak. Oh, belum. Oh, iya. Upin-upinnya tahu. Upin-upin tahu ya. Dalam mimpi. Ya, saya doakan mudah-mudahan nanti bisa melancong ke sana ya. Terima kasih, Dek Rifki. Sama-sama. Nah, kemudian pertanyaannya sama, Dek. Kalau Indonesia tanggal berapa hari merdeka? 17 Agustus. 45. Hari kemerdekaan ke berapa ini ya? Ke 77. Iya, 77. Nah, Malaysia kan hari merdekanya sama bulan Agustus juga. Tahu tanggal berapa, Dek? Tanggal 31. Nah, kalau boleh disebutkan di sini. Di sini ada tiga bendera yang persis ya. Yang persis ya. Yang mana bendera Malaysia? 2. Yang mana? 7, Pak. Yang nomor 2. Nomor 2. Oke, terima kasih. Selamat, Dek ya. Nah, kemudian berikutnya ini siapa, Dek? Ada Ahmad. Ahmad, dengan Ahmad. Ahmad ini ya Emson Bloku ya. Statusnya sekarang gimana? Masih belajar atau sudah kerja? Belajar sama kerja. Oh, belajar dengan kerja. Oh, ini bagus, bagus. Jadi belajar sambil kerja. Jadi belajar mencari uang sendiri untuk biaya sekolah, ya, Dek ya. Enggak perlu dicontoh ini. Nah, gini, Dek, saya buat sosial eksperimen. Hari Merdeka Indonesia itu tanggal berapa? 17 Agustus. Kalau Malaysia? Malaysia 31. 31. 31 Agustus. Jadi sama-sama bulan Agustus. Nah, kemudian di sini ada bendera Indonesia yang mana, Dek? Yang nomor 1, Pak. Yang nomor 1. Bagus. Nah, kemudian di sini ada bendera yang sama, yang Malaysia yang mana? Malaysia nomor 2. Nomor 2, pintar. Makasih, Dek. Lah, kemudian yang berikutnya dengan siapa, Aziz. Dek? Aziz. Okay. Aziz, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sekarang statusnya gimana? Masih sekolah, statusnya kerja? Statusnya bekerja sama sekolah. Oh, bagus juga seperti Adik Ahmad tadi. Oh, ini sama juga di Aziz ini, Bosku. Nah, begini, Dek Aziz. Jadi di hari ulang tahun Arema ini saya buat sosial eksperimen. Jadi pertanyaannya hari merdeka Indonesia tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. 17 Agustus. 1945 ya. 1945. Kemudian Malaysia tahu tak? Malaysia. Malaysia 31. Di sini ada dua bendera. Tolong Adik Aziz sebutkan yang bendera Indonesia mana? Yang nomor 1. Yang nomor 1. Kemudian di sini ada bendera yang sama, yang mana yang Malaysia? Yang nomor 2. Nomor 2. Oke, ya. Bagus. Terima kasih, Dek. Ya. Sukses ya. Semoga sekolahnya nanti cepat lulus bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan kerjaannya tambah lancar ya. Iya. Nah, inilah ini Aremanita ini ya, Dek ya. Aremanita pendukung setia Arema ini. Sorry, Pak ya, sambil makan enggak apa-apa, Pak ya. Namanya siapa, Pak? Andin. Andin, Bosku, Andin. Statusnya gimana? Masih single, sudah kawin? Oh iya, ya enggak apa-apa. Oh iya. Aduh, bakal. Bakal. Nah, begini, kok pakai seragam Arema itu sekarang ada apa, Dek? Ada konvoi. Ada konvoi. Ya. Saya dengar ini hari apa? Ulang tahun Arema ya. Ulang tahun Arema. Nah, kebetulan ini kan bersamaan dengan ulang tahun Arema kan bulan Agustus ini ya. Bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia. Adik tahu tak hari kemerdekaan Malaysia juga bulan Agustus. Bulan Agustus, tapi tanggalnya lain aja. Jadi kalau Indonesia hari merdekanya tanggal berapa? 17. Kalau Malaysia? Enggak tahu. 31. 31 Agustus. Nah, Adik bisa tunjukkan yang mana bendera Indonesia? Indonesia nomor 1. Nomor 1. Kemudian kalau ini yang Malaysia yang mana? Nomor 2. Nomor 2. Oke, Adik ini pintar juga. Makasih, Dek ya. Ya, maaf, Dek ya. Ya apa? Ganggu tadi ya. Halo, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Boleh mengganggu sebentar, Pak? Namanya siapa, Pak? Pak Didi. Pak Didi. Iya. Asli Malang, Pak? Asli Malang. Asli Malang. Oh iya. Jadi Pak Didi ini sekarang bosku jualan bakso. Jadi salah satu menu terkenal di Kota Malang, Pak ya? Malang. Ini buat sendiri atau beli? Bukan, pan sendiri. Oh, buat sendiri. Sudah berapa lama jualan bakso? Mulai 76. Dari tahun 76, bosku. Dari tahun 76 Pak Didi ini jualan bakso ini.
Alhamdulillah sekarang anak-anak semua sudah besar. Sudah semua. Oh sudah besar Pak ya. Oh ya alhamdulillah. Jadi sekarang tinggal ini ya. Sudah senang lah Pak ya. Nah Pak, saya kan buat sosial eksperimen di YouTube saya Pak ya. Nanti saya tanya ke Bapak. Kebetulan ini kan sekarang hari ulang tahun Arema Pak ya. Hari ulang tahun Arema dan kebetulan bersamaan di bulan Agustus ya. Nah bulan Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Nah Bapak tahu tak hari kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus sama dengan hari kemerdekaan Malaysia ya. Di bulan Agustus juga, ya. Cuma tanggalnya lain. Nah, di sini Pak ya. Jadi saya tanya, kalau Indonesia hari kemerdekaannya tanggal berapa Pak? Tanggal 17. Nah kemudian kalau Malaysia tahu tanggal berapa Pak? Tanggal 31 Agustus. Ya. Woi, tahu Bapak ya? Dari ini ya, sering baca-baca ya. Oh iya iya iya. Nah di sini Pak, Pak Didi, ada bendera Indonesia yang mana? Tolong tunjukkan. Oh yang ini. Nah kemudian ini kan benderanya sama Pak, tiga-tiganya. Yang mana yang Malaysia Pak? Yang ini. Oh yang tiga. Bosku, semua Pak Didi ini boleh jawab bosku. Oh berarti wawasannya Pak Didi ini ya. Pernah ke Malaysia Pak Didi? Atau ada saudara yang di sana? Saudara yang Malaysia. Oh saudara yang di Malaysia. Yang sering ke sana. Oh. Pulang pergi ke sana. Pulang pergi ke sana. Ah, terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan ya. Jualannya tambah ramai Pak ya. Amin, laris amin, Pak ya. Amin, amin, amin. Nah, makasih Pak. Nah bosku, jadi rupanya adik-adik Arema dan Aremania di sini semua tahu ya. Jadi kebanyakan mereka tahu bendera Malaysia di sini. Ya, beliau menjawab nomor 2 betul. Nah kemudian tanggal kemerdekaan Malaysia pun banyak yang tahu juga. Nah sekian dulu bosku video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur bosku semua. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.